setelah dengan saya Rikan, channel saya Rikan Official yang selalu memberikan informasi sepak bola terbaru setiap hari ya. Mau menyampaikan hasil dari Piala Asia U23 ya, di match C3 untuk grup D, dan inilah hasil lengkapnya. Pada hari ini ada perubahannya untuk tabel klasemen dan menentukan untuk 8 tim yang sudah dipastikan lolos ke partai perempat final Piala Asia U23. Dan inilah klasemen terbaru Piala Asia U23. Kalian suka videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton, dah.